Hari ini saya coba melakukan sebuah perjalanan dari Wright ke City, jadi kurang lebih perjalanan dari Wright ke City itu 14 km. Berharap bisa melewatinya dalam 2 jam jalan kaki. Dan oke, sekarang saya sudah di lift menuju lantai bawah dan kemudian kita akan jalan keluar ke jalanan. Jalan di jalanan dan kemudian menuju ke City. Pertama kita akan melewati George Street. Ini George Street yang jalan ke atas terus nah. Ini adalah perjalanan dari Wright ke City dan mostly saya akan melewati Victoria Road. Mungkin kurang lebih sekitar 10 kilo sampai di kota, di downtownnya Sydney. Jadi perjalanan saya sebenarnya akan menggunakan Victoria Road. Oke. Perjalanan masih 13 km. Semoga tidak hujan, perjalanan agak mendung. Sudah sampai Gladesville. Oh, masih panjang perjalanan, 10 km lagi kurang lebih mungkin. Melewati Gladesville kurang lebih. Ini sekarang sudah masuk area mendekati Parramatta River. Tadi dari rumah bawa minum, sekarang minum. Harus menunggu lampu merah itu.
Oke, kita muter ke sini supaya bisa naik ke jembatan ini. Parramatta River, Gladesville Bridge. Okay. Jalanan saya. Anginnya cukup kencang dari atas sini. Salah satu spot yang saya suka ketika perjalanan dari rumah ke Sydney, ke kota, ke downtown. Dan sekarang saya mencoba jalan kaki. Jadi ini kurang lebih dia punya view menarik. Oke, sudah. Saya udah memasuki Jumong. Jadi sekarang saya sudah jalan sekitar 10.000 langkah. Perjalanan masih kurang lebih 6 kilo dari titik ini. Perjalanan still 6 kilometers. Jembatan kedua yang ya second bridge itu perjalanan dari right ke city namanya Iron Cove Bridge. Harus menuju ke sana yang ada Wellsfield Tower, Sydney Tower. Harus dilewati Harbour Bridge dari jauh. Oke, Harbour Bridge sana and then Crown City. Oke, sekarang saya sudah 14.000 langkah.
1000 steps. Dan sebentar lagi saya sampai di Darling Harbour. Jadi hopefully tidak hujan. Perjalanan ride Darling Harbour kurang lebih 18.500 steps. Okay. Ini saya sudah sampai city. Jadi bisa jadi achievement pribadi jalan kaki dari ride ke city Sydney. Sampai city Darling Harbour. Okay. From right to downtown kurang lebih 20.196. Okay. Sampai bisa jalan kaki dari right ke town, ke downtown city. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.